Thank you.
Mbak Sari, ini tuh tadi tuh kegiatan apa ya? Kok kayaknya banyak orang berdiri datang ke sini? Iya, jadi memang kegiatan setiap Jumat selalu kami lakukan, tidak hanya di bulan Ramadan seperti ini, tetapi di setiap bulannya. Ini namanya Jumat Berkah, di mana kami Omana Coffee itu merasa bertanggung jawab untuk lingkungan juga. Jadi bagi masyarakat luar yang mungkin belum sanggup untuk datang ke coffee shop, kami menyediakan menu makanan kami setiap Jumat itu gratis. Untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, untuk Mbak Ina, untuk hari ini tadi itu berapa banyak ya Mbak biasanya dibagikan atau disediakan dari Omana? Kita setiap kali itu kita memberikan antara 50 sampai 75 ya. 75 pack. Nah, untuk kali ini kita ada tambahan lagi tajil ya karena di bulan puasa. Plus dengan kopi. Gitu. Es kopi susu. Iya. Yeah. Mm-hmm. Gitu. Ini bukan cuma dalam rangka Ramadan, yeah. Tapi juga memang biasanya itu setiap bulan, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Iya, yeah. Betul. Terus untuk kali ini untuk Ramadan ini diberikan setiap Jumat, memang cuma seminggu sekali aja gitu ya. Iya, yeah. Rencana kita seminggu sekali, tapi kita lihat kondisi minggu depan seperti itu. Tapi yang pasti kita 2 minggu sekali kita selalu ada. Biasanya dibagikannya itu jam berapa ya? Dibagikannya kalau bukan bulan puasa itu mendekati makan siang. Jadi jam 10 kita udah siap, jadi orang bisa ngambil sebelum makan siang sudah bisa tersedia di sini. Karena bulan Ramadan kita rubah jamnya menjadi jam 5 lah, mendekati buka puasa. Supaya makanan masih hangat, agar tetap terjaga ya. Menu yang diberikan ke mereka itu adalah menu dari Omana. Betul. Iya, terima kasih. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe ya.